lokasinya ada di lantai 2. Oke, kita naik atas ya. Halo Ram. Yo. Jadi Kaze itu tuh apa sih? Kaze itu tempat buat teman-teman yang baru punya usaha atau punya usaha tapi belum tahu nih kerja di mana. Kita ingin jadi tempat kerja buat mereka sekaligus bisa komunikasi sama pengunjung lainnya. Jadi bisa interaksi satu sama lain. Mungkin aja kalau dengan ada interaksi tuh bisa terjalin kerja sama. Intinya sih lebih kita jadi tempat dan bisa interaksi sama orang lain. Jadi sekarang gue ada di Kaze Co-working Space punya temen gue, Rama dan Visnu. Alamatnya tuh ada di Galaksi. Jadi agak lumayan dekat sama rumah gue. Yang dimana gue tinggal di daerah Taman Permata Cikunir. Jadi tempat ini sangat menolong sekali untuk orang-orang seperti gue, freelance, yang gak punya kantor, harus kerja di rumah, dan lo ingin ya lo, agar lo keluar tuh untuk produktif gitu, untuk mengerjakan sesuatu. Kan yang udah kalau selama ini gue lakuin dari tahun 2011, kalau di rumah aja tuh gue tuh kayak kurang produktif, jadi gue mau ngomong harus kayak punya tempat tujuan atau setidaknya kantor lo deh untuk lo bisa mengerjakan sesuatu gitu. So, jadi lo bisa coba ke sini di Kaze, terus di bawahnya juga ada restoran. Sekitar sini banyak banget fasilitas makanan-makanan yang kayak makanan dari kaki lima sampai kan kayak mall-mall. Tempatnya cukup oke, nyaman, furniturnya juga oke-oke, internetnya sih kenceng banget untuk baik itu download dan upload. Oke, see ya. Jadi di Kaze ini selain sebagai tempat bekerja untuk rekan-rekan untuk teman-teman sekalian, kita di sini menyediakan space buat teman-teman yang mengadakan acara seperti workshop atau seminar. Dan untuk seminar pertama itu ada tanggal 31 Maret. Kita ada semacam kayak developer day, jadi para developer ngumpul di sini untuk membahas satu aplikasi gitu.